Kemunculan program Hari Peduli Sampah Nasional mendapat respon positif dari warga. Warga mengatakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum maksimal. Pasalnya saat ini Pemko terkesan hanya fokus pada jalan protokol atau jalan besar. Sedangkan kawasan di daerah perumahan yang bukan jalan utama masih ditemukan sampah bertumpuk di pinggir jalan. Selain itu, warga berharap ada penambahan lokasi-lokasi TPS di kawasan perumahan sehingga masyarakat tidak harus jauh-jauh untuk membuang sampah. Belum, tempat-tempat tertentu aja yang bersihnya. Kayak jalan-jalan utama aja. Oh, di pinggir-pinggiran masih kotor gitu? Enggak, pinggir kali lah. Kayak di sini kan. Ya, memang enggak ada yang baru, enggak ada yang namanya juga selalu kerja kan. Kayak yang lebih baiknya, tapi kayaknya masih kurang baik, kurang bersih. Nah. Ya, masih belum terkoordinasi. Enggak juga, dia kan masih makan jalan gitu. Mungkin kelanjutannya mungkin pemerintah. Harapan kedepannya kan ada kemungkinan lebih baik pengelolaannya. Warga berharap dengan adanya program Pekanbaru Bebas Sampah pada 3 bulan ke depan, kebersihan Pekanbaru semakin baik. Nurwahyu Restiani dan Sugiarto melaporkan.